ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Qala berkata, ra'aitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawad doa berwudu faghsala yadaihi dan membasuh kedua tangan summa tamazmado jemaah kamu. Ya Allah. Tumben atuh. Biasanya mah kita yang dibangunin. Habis begadang hafalan kali ya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus Tiara ya. Selanjutnya ada lagi yang sudah siap? Zara, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis ini udah HP keberapa? HP ketiga, Masya Allah masih dilakukan. Ini banyakkan mudorotnya. Ini handphone mau diapain? Ikhlas ya, tahu kalau salah. Tahu? Bagus. Ya? Masih berani diulang. Lah, kamu semalam berbuat apa? Iya. Kalau dari artikel yang pernah aku baca di internet, kalau suka mimpi buruk itu tandanya banyak pikiran. Kayak misalkan nih, mau tidur lagi mikir terus. Nah, itu kadang tuh suka kebawa nanti ke mimpi. Assalamualaikum, Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum. Abis setoran subuh ya? Iya. Iya, Umi. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara. Setelah kelas tolong ke ruangan saya ya. Ya Ustaz, insya Allah. Semua usaha depan gini. Gak dapet restu kali. Lantai naon sih bercandanya, mending gak lucu. Ya Allah, Ra, kan cuma bercanda, tuh maaf. Zara. Ini sih. Yolanda, ibu kamu menitipkan kamu di sini untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan juga mendapatkan ilmu yang berguna untuk kehidupan kamu kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Zara, perkenalkan ini Yolanda.
santriwati baru yang nantinya akan mondok membelajar di sini. Yolanda, ini Zahra. Dia ketua angkatan kelas 3. Santri paling rajin dan bertanggung jawab. Kesayangan para guru-guru di sini. Nanti Zahra akan bantu Yolanda untuk mengejar ketertinggalan. Bukan begitu, Zahra? Insya Allah, Ustaz. Biar aku bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini area kamar mandi. Nah, itu kamar asrama. Ada dua. Nanti kita yang bawah. Itu juga ada masjid sama ruang kelas. Kalau akses lubang keluar, cuma dari depan aja. Ada yang lain nggak? Ada. Gerbang di samping kelas. Kenapa? Ini semua area khusus santri kelas 3. Terpisah wilayah dengan kelas 1 dan 2. Pengajarnya termasuk Ustaz Jailani dan ada Umiana. Yol, ini ada beberapa buku buat bahan belajar. Nah, ini Ica dan Gendis. Oh iya, Yol. Kita teh biasanya di sini kalau udah jam 10 malam listrik dimatiin biar kita bisa istirahat. Sama biasanya setelah ba'da subuh kita ada rutinitas buat setoran hafalan, hadis. Kamu kalau butuh apa-apa kasih tahu aku ya. Ya, Ra. Masya Allah ya. Rambut kamu bagus banget. Gak usah mikir aneh-aneh. Muka memang gak cocok. Gak cocok. Kamu kenapa pindah dari Jakarta ke sini? Disuruh sama nyokap gue. Gue juga gak niat lah masih di sini. Maksudnya? Di sini ada wifi gak sih? Ya mana ada wifi di sini atuh, Yol. Tapi ada warnet. Biasanya mah aku nemenin Ica tuh. Pacaran di warnet sama Yafi. Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yol. Ini tuh Miana, kepala asrama di sini. Yolanda, selamat datang di asrama. Umi, ini biar Zahra aja yang bantu. Semua santri di sini menjaga kebersihan kamar dan lingkungan. Patuh pada aturan-aturan yang berlaku di sini. Paham? Paham, Umi. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau aku bantu? Ayo, Tundis, guru. Ini sama, atuh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Yolanda. Aku gak sengaja. Cimat, buat jaga diri. Ya udah so kalian pada mandi ya. Ayo, Dis. Jadi, ayo mandi. Qala qarinuhu. Rabbana ma'atghaituhu, walakin kana fi dholalim ba'id. Jin yang menyertainya berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya,
tetapi diri sendiri yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Yang menyertai manusia adalah syaitan, yang ditugaskan untuk menemani manusia, jin Korin. Waalaikumsalam. Cara Ujang ngerukiah tuh ya kayak aneh. Aku mah nggak pernah dengar. Ya kan? Asal ada beda ya. Gak pakai bacaan ayat. Kedengarannya kayak bahasa Sunda. Tapi saya juga nggak ngerti artinya apa. Kamu dengar nggak, Ra? Aku nggak terlalu merhatiin. Aku sibuk baca ayat kursi. Kalau gue sih nggak percaya ya sama kejadian tadi. Iya bisa aja kan anak-anaknya tuh cari perhatian karena kurang hiburan, ya kan? Yo, kita boleh aja nggak percaya. Tapi yang harus kamu tahu, kejadian tadi tuh nunjukin bahwa kita manusia tuh makhluk yang lemah dan butuh pertolongan Allah. Itu yang selalu diajarin sama Kiai Mustafa. Emangnya sekarang Kiai Mustafa ada di mana? Ya Ika banyak pengikutnya ya. Jadi lagi dimintain tolong sama warga desa buat pemilihan kepala daerah. Yes, gak baik ngomongin kiai kayak gitu. Ya kan tadi dia nanya, Ra. Bangun sih. Ngompol.